Welcome back again to my channel, Layang Choy Dude. Kita intro dulu ngap. Ya, cuy. Apa kabar lu semua? Semoga kabar fine-fine aja. Kembali bersama gue, Layang Choy, dan kembali lagi di konten Choy Reaction Bebo. Dan balik di konten reaction Werewolf Beatbox Party 2023 yang part kedua, kita lanjutkan kali ini ya. Karena ini videonya tuh bakalan panjang. Kemarin aja gue gak banyak bacot pun, itu sampai 30 menit tuh video anjing. Dan yang ini juga sama aja, part 2 27 menit ya. Dan di sini ada teman gue dari Palembang Beatbox namanya Lucky. Dan kita akan melihat dia dari sini, dan ada Jeb Webster-nya di thumbnail-nya. Mungkin daripada banyak bacot, jangan lupa pencet like dan subscribe dulu. Langsung kita mulai ke reaction. Nyoy, let's go. Werewolf Beatbox Party Top 16 Part 2. Let's go. Embassy siap. Let's go, boy. Jeb Webster versus Most Made. Just FYI aja, Most Made ini salah satu beatboxer online yang menurut gua GG jing. GG itu gimana? Skill mixing dia, mic dia itu prepare dan benar-benar mantap banget, cuy. Dan juga si Most Made ini kalau enggak salah pernah ikutan battle internasional juga setau gue. Coba kalian cari dah Most Made lawan siapa gitu. Gue pernah gila jing audionya. Dia juga pernah ikut ada dari komunitas gue di Palembang ngadain event online gitu. Dan dia juara satu si Most Made ini. Dan dia keren banget emang suara mixingan audio tuh benyoy banget cok. Deserve itu juara saya. Dan ini dia kayaknya pertama kali kah dia di stage, I don't know. Kita lihat gimana dia di stage ya, coy. One beatbox. Hey, what's point? Let's go, bro. Oh yeah. Jeep ini enak loh, stylenya mirip-mirip inertia ya, coy. Tuh. Let's take it back. Hey. Anjing, woy. Nice. Slow down, grab the wall, figure out the S1 fast, sort of power, hell I take you one as fast. Ini baru asik, jing. Speed up, yo gas, pedal, hood fast, pedal, yeah, pedal, hood fast, pedal, yeah, pedal, hood fast, pedal, yeah, pedal, hood fast, hell I take you one as fast, small song. Hey, anjing, coy. Oh, nih, pomenya seneng tuh. Simple tapi nyoy jing. Kira demen gue yang simple-simple tapi enak gini. Suara crowdnya agak begitu kedengeran ya. Nice one, boy. Let's go. Yes, kita lihat Most Made ya, salah satu beatboxer yang garang di online. Dari Jeb Webster kayaknya emang powernya gede deh. Pas ketika di Most Made kayak agak kecil suara. Emang power mic on jam terbang juga sih kayaknya. Kan beda jing. Kalau si Most Made ini pas online itu audionya enak banget jing. Mixingan dia sendiri gitu. Ini kok kayak beda ya suaranya. Bentar. Gua salfok. Itu baju siapa tuh? Anime apa tuh? Itu no. Itu kayaknya kalau gak Uta One Piece yang di Boku no Hero Academy tuh, yang cewek yang villain itu. Coy. Volume gua harus gedein lagi. Ya
Ya kurang stack action sih, gua akuin dia. Apa mungkin pertama kali dia benar-benar di stage ini? Tuh, gitu mulu coy kayaknya. Kurang di stick action aja sih dia ini sebenarnya. Enggak coy. Lihat. Itu antara dia cosplay, ini Bang Billy antara dia lagi cosplay DPR ETA atau emang dia ngantuk atau emang dia sangat meresapi beatnya. Kurang di stick action aja cok si Bang Mosmed ini. GG jing sebenarnya. Kurang di stick action aja sih dia sebenarnya. Sumpah dia kalau online tuh benar-benar nyoy banget cok, sumpah kedengeran beatnya tuh benar-benar membantai sekali. Tapi kenapa ketika di stage gini gitu ya kedengerannya, gue maksudnya kayak beda aja gitu jir. Nah, kita dengar pas jeb ya. Dengan volume yang sama nih, gak gua ubah nih di speaker gua, di headset gua. Apakah akan gede banget? Tuh. Gede banget jing. Aduh, GG boy. Konsepnya mantap sih. Nepom seneng tuh. BR gitu anjing sampai ngerekam nepom. Gox. Nepom sampai ngerekam, boy. Let's go. Let's go. Demen nepom sama dia kayak. Nah, ini agak gede nih suaranya. Pom, lu pilih kasih amat pom, giliran Mosmed gak lu rekam, pom. Aduh, Bang Nepom, pom ini kacau deh. Sebenarnya salah juga sih menurut gue dari yang ngedit video ini, harus ya pas Nepom. Nah, ini harusnya gue sering tampilin anjing. Jadi orang-orang tuh gimana ya, gue takut salah kobok juga kayak jadi menggiring-giring opini orang-orang viewer. Wah, itu lihat tuh Nepom. Berarti Smosmith ini kat, berarti si Jeb Webster ini Nepom. Ah, enggak tahu lah gue anjing, ini menurut gue sih harusnya footage, jadi gak usah ditampilin sih sebenarnya menurut gue nih ya. Menurut gue pribadi gak usah ditampilin ini. Tuh, ntar ada orang ntar berpikir kayak gue nih, kayak gue tadi review. Wah, kenapa si Mosmed gak direkam sama Nepom? Giran Jeb Webster direkam ya? Sebenarnya terserah Nepom, cuman kan orang jadi kepikiran gitu kayak gue ini anjing. Harusnya gak usah ditampil, cuman ya adalah bodo amat, ya tidak usah dipikirin anjing. Nah, kita pikirin adalah beatbox aja, oke. Lanjut Bang Mosmed. Thank you.
Rhythm battle kah? Aduh, itu kalau stack actionnya dimainin sih gila sih. Ya, itu dipatah-patahin gitu tangannya kayak Dani gitu kan. Soalnya kurang stack action Bang Bossman ini kalau menurut gua. GG Zing beatnya. Oke, Bossman versus G Webster. Serius Zing itu keren banget kalau dimainin tadi. Bukan orang. Kita lihat dari juri. Kalau Nepom kayaknya G Webster sih. Bahkan nah, hampir direkam sama dia anjing. Siaga digedein sedikit. Udah apalah. Oh, udah lagi oke. Okay. Nah, aman. Oi, let's make it quick. 10 seconds. Ini baru. Decide Joe Webster, decide Mousemane. And 3. Who's going to the top and judges in 3, 2, 1. Holy. Joe Webster. Kosong, jing. Right. Mousemane. Bigap buat Bang Mousemane. Kalau menurut gue sih emang kayaknya Bang Mousemane, gue gak tahu nih ya, kalau kalian tahu correct me if I'm wrong. Bang Mousemane mungkin dia kurang di stage kali, mungkin battle lah mungkin. Tapi dia di online bagus banget, seriusan Bang Mousemane, gue akuin itu. Tapi kalau offline mungkin dia kurang jam terbang aja itu. Terus kalau dia main tadi ya apalagi pas dia rhythm di patahnya dia ini tek letek 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 letas. Wuh anjing gak tuh. Maksudnya apa anjing? Maboy Lucky, langsung Lucky boy. Ini dia teman gue Lucky coy, beatboxer Palembang, kunco gue juga. Ini ada gue foto sama dia, uang gue juara dia di juara 1. GG gak sih dia? Rizalnya Rixel bukan sih? Lah, kok dia di sini stage gak pakai nama Rixel? Kenapa dia pakai nama asli Rizal? Teman gue beneran tuh anjing si Lucky. Nah, si Rixel ini juga ya, salah satu beatboxer online yang ngeri juga coy. Musiknya masuk deh. Kita lihat ketika dia di stage gimana melawan Maboy Lucky. Konsep dia anjing masih sempetnya Lucky. Eh kok kecil lu? Nah, ntar volume gue gedein. Kan musik banget dan. Kayak gelisah gitu temen gue. Mukir ya temen gue. Kan kurang stack action lagi jing. Serius dah. Duh. Bagus spinnya. Tapi dia tuh gini mulu jing. Tuh. Sayang stack actionnya coy, kenapa ya? Mau nganter tuh si anjing. Aduh, stack actionnya aja cok. Kamera gue mati cok, dan kamera gue lobet nih. Kalau mati gue pakai HP ya, ntar rekam ya. Ini wildcard dia jing. Pakai tripod gue deh rekam wildcard. Powernya GG cok temen gue nih emang. Down. Nah, lihat stack action teman gua kan? Dia nemen battle offline soalnya. Anjay. Itu stack. Gue namain efek itu King Chidora.
WP. Risa, let's go. Nice, boy. Muka lu ngentot dengan anjing. Muka anjing. Kontol. Muka. Astaga. Ajay, wildcard juga ada, boy. Wildcard aja gak sih Bang Riksel ini? Wildcard Flausnya sih inget gue. Flaus tahun lalu. Oh, enggak kedengeran zipper. Aduh, padahal di wildcard enak banget dengerannya. Kan beda stick action. Anak anjing di gini, cok. Tuh, beatnya nih bagus, jing. Kurang ngajak penonton aja deh ini sebenarnya. Oke, coy. Kamera gue wafat anjing, habis baterai lupa gue cas, tai. Yaudah kita lanjut pakai kamera HP-nya ya, apa ya? Wallace. Wafat anjing kamera gue. Kenapa ya beatboxer pas di stage tuh kurang stick action, apa mungkin emang mereka kurang jam terbang di stage menurut gue. Kalau masalah beatnya bagus sih, cuman dia penonton tuh kayak kurang gimana, kurang hype aja gitu loh. Lihat teman gue tadi beda banget dia stick action, karena dia sering beatbox offline gitu di stage gitu, emang udah sering banget, cok. Udah juara berapa kali juga ada di Palembang. Lu lihat pas dia build up tuh ngajak penonton gitu loh, itu yang diperlukan juga, cok. Hype banget itu, jadi kayak kita tuh ke bawah suasana gitu. Gimana tadi? Nah ini nih, ini gue demen banget. Pas dia build up ini gue demen banget, cok. Nah tuh anjing, cok. Mantap, mantap. Oke, kita lanjut ya. Beat dia yang kedua apa nih? Lupa gue udah pake beat apa. Oke. Oh, drill kah? Oh, nepa mah bingung, cok. Habis ya? Iya, habis. Loki versus Rizal. That very nice. Oh, judges, this side Rizal, this side Loki. Okay. Who's taking the top paint on my account in 3, 2, 1. Loki. 6-0. Thank you, Rizal versus Loki. Are you guys ready? Yes. Bentar. Versus Azikra versus. Are you guys ready? Namanya Kim Fung aja kalau di Palembang bahasa kasar itu. Tak boleh. Tidak boleh toksik ya, guys. Anjing Azikra, coy. 3, 2, 1.
Gue jadi inget Azika Lawan siapa ya dulu yang pernah gorek kayak mau gelut gitu, cok. Aduh, siapa lah itu namanya, yang dari Aceh atau dari Medan ya? Ada yang kayak sampai mau gelut gitu anjing. Ajahir, ajahir mereka. Oke. Okay. Terasa kimpung ini ya. Enak, cok. Nice. Nice one. Stack action masuk, suaranya artikulasi mantap. Who is this guy, bro? I don't know. Enak, enak, mereka. Nice. Beatboxer offline nih, yakin gue. Hey. Listen. Bagus, cok, nih orang. Rapi. Keren, keren, rapi, nih orang. Tuh. Nice. Yuk semuanya. There's nothing you hear that's real, your choice to be fear or to conceal. Drill again. There's nothing you hear that's real, you just to be fear, not to conceal. Original sekali sih. Nice. Time. Kimpung. Okay. Kimpung. Roko bisa proko beli roko. Beli rokok, beli rokok bisa proko, beli rokok bisa proko, beli rokok. Lirik apa nih? Beli rokok, beli rokok bisa proko, beli rokok. Orang audit, orang smile ini mah. Beli rokok bisa proko, beli rokok, beli rokok bisa, beli rokok bisa, beli rokok. Anjay, boleh boleh sih. Ih, bisa menang loh menurut gua orang ini. Wah, rapi banget loh dia lumayan. Gila, gokil ya. Hey. Hebat sih nih orang. Beli rokok trap. Beli wah. Hey. Okay, let's. Tor. Azika, let's go. Panik, beat yang dulu kan. Oh,
Anjing. You don't take it as a joke. No life and word to be a punchline. You all better take a note, cause not even a knife is sharper than a mouth. Not even a knife is sharper than a mouth. Don't think it is a joke. No life and money. Mana liriknya? You better take a note. It's not even a knife. It's anjing. Gokil sih, GG sih itu. Tapi Bang King Kong ini GG ya, cok. Sumpah. Alright, judges. Bisa menang nggak sebenarnya? Decide Azikra, decide King Kong. Host, saya mbak mereka ketemu cepet-cepet ini ya. In 3, 2, 1. Tuh lihat, ada yang milih kanan berapa? 1, 2. Hah, seri kah? Bentar. 1, 2, 3 kanan. Oh, gini seri milih. Oh, gila cok, tipis skornya 3,5. Iya, split decision. Sabar. Wait, sabar. 1, 2, 3. Azikra. Azikra ya. Gila cok, 3,5 tipis. Pakai gue bilang nih orang bisa menang. Bagus Azikra, dia mainnya. Azikra ya. Azikra goes to Rapi. Azikra. Efek-efeknya ya. Bagus, satu, take action dua, bagus. 3 ya Azikra. Oke, congratulations Azikra. Bigap. Keren coy Bang Kimpong, nice. Gue jadi kayak ngefans gitu sama dia coy. Walau gue baru pertama kali liat dia. Sekarang Najib versus Erhamen. Ini siapa coy? Oh Najib nih anak Jakarta gak sih? Anjing Leon gini coy. Leon jadi beatbox gini anjing. Anjing Leon anjing. Kayak rambut Rafli pas Asia beatbox dulu ya. For the battle, everybody should keep move. Oh! Hit it. Let's go. Build up. Quest out. Build up. Quest out. Let's go. Go talk. Hey. Glinding. Build up. Fuckers start. Build up. Fuckers start.
jadi house music. Kayak Dani kan diduain depan muka. Jeli deh. Everybody these days, everybody know it. Let's go. Anjing, gak ngap kah? Everybody these days. Everybody know it. Nice. Oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Battle terakhir di 16 besar. Nah, battle terakhir. Oh, udah. Anjing habis, cok. Oke. Habis ini kita langsung ke top 8 ya. Siapa menang nih? Jadi RHM point to the tie. Oke, kiri menang. Si Ajib menang. Oke, kita baca. Entah kenapa lebih suka menonton di tahun 2000 berasa lebih heboh. Respect. Kayaknya suara penonton tuh nggak kerekam atau gimana gitu. Menurut gue ya, nggak tahu lah ya. Banyak reaction ekspresi ya Nepom. JWF menurutku yang pecah, terlalu OP para bisa saingi King Inertia. What the fuck? Rapi sih beatnya si Jeb Webster, nice. Lucky versus Yazid. Powernya sama mereka berdua. Mosmed keren abis, rapi. Nah ini orang, ini orang bilang nggak, penguasaan panggung dan powernya masih kurang. Bener. Cara dia megang mic mungkin atau apalah gitu, sama stick action yang perlu harus dia benahi. Ini menurut gue ya saran buat Bang Mosmed sama si Rixel itu juga tadi. Itu efek si Rixel tuh enak banget kedengaran pas dia bikin wildcard. Tapi kenapa ketika dia di stage gak kedengaran itu? Even baru tahun gak dia organizing by SBK jadi kayak kurang hype ya. Ya beda bro, ini bukan Werewolf Beatbox yang lama. Ini Werewolf Beatbox Party. Ini pun kayak gak jauh-jauh hari gitu. Kalau Werewolf Beatbox kan kayak 6 bulan sebelum acara kan udah di announce gitu. Bahkan ada orang luar yang ikut battle gitu. Kalau ini kayak cuman khusus Indonesia dan waktunya kalau gak salah 3 minggu atau 2 minggu di announce waktu itu. Rizal kayak lagi upacara, diam di tempat, mana beatnya lurus banget, gak ada gregetnya. Anjing, teman panggung kali, gak biasa di panggung besar apalagi. Nah itu cok, bener sih.
Nervous sama mereka emang jarang battle offline mungkin. Adik Rang bakal jadi juara beda kelas sama yang lain, udah beda level. Eh bos, Adik Rang ya juara, juara 3 tapi dia. Gak juara 1 tapi ya. So far Adi sama E3 yang paling gacor. Adi gak ada di sini coy, Adi part 1. Ramen. Baca komen seru juga, crowdnya rada aneh, kayak ngerasa beda aja. Pas beat rapi malah pada diem, padahal clean segala-galanya. Ngapa coki parete? Anjir siapa coki jing? Oh ini yang kiri, astaga. Iya juga ya bangsat orang-orang komen. Yaudah coy, gue record ini 28 menit sampai kamera gue meninggal anjing. Yaudah kalau bisa jumpa di like, kasih kritik dan saran lu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel gue dan channel Werewolf Beatbox, karena video aslinya ada di sana. Oke like juga video asli dan like juga video di sini anjing. Gue enjoy, see you guys in the next fucking video. Peace out. See you guys in the next video.